Oke teman-teman, sebelum video animasinya dimulai, saya mau perlihatkan game seru nih kepada kalian, yaitu Cavalry Rise of the King. Di game ini, kalian bisa bermain dengan menggunakan adegan karakter 3 kerajaan klasik atau kerajaan Tiongkok kuno. Kalian bertempur melawan musuh-musuh dengan mode pertempuran yang seru. Dan di game ini kalian juga bisa bermain PvP bersama teman-teman kalian. Dan sistem obrolannya yang baik. Jadi apa yang kalian tunggu? Download gamenya dan mainkan bersama teman-teman kalian. Cek link di deskripsi untuk download gamenya. Oke? Halo semuanya, balik lagi bersama saya Gusam Peleng. Oke, dan ya, sebelum animasinya dimulai, alangkah baiknya jika teman-teman like terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk komen di bawah jika teman-teman punya cerita menarik teman-teman ya, atau cerita lucu. Dan ya, jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak tertinggal dari animasi terbaru dari channel ini teman-teman. Oke, dan ya, animasi ini adalah animasi semacam cerita gitu. Jadi bukan yang apa ya, ngelawak-ngelawak part-part gitu. Jadi ini hanya satu cerita. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga teman-teman terhibur dan ya, enjoy the video. Eh, hey, Bambang, main mulu lu. Jangan ganggu dulu, napa? Lagi main nih. Main aja terus lu, Bambang. Serah aku lah. Nggak di sekolah, di rumah, di kantin, di WC, pagi, siang, malam, main mulu. Kamu nggak tahu sih serunya gimana. Seru dari mana coba? Coba main dulu, napa? Lebih seru Mobile Legend. Mobile Legend udah gak zaman, woi. Ah, bacot lu, Bambang. A few moments later. Hey, lagi ngapain? Gak ada. Bambang doang tuh dari tadi main. Main apa lu, Bambang? Main FF. Wah, lu main FF. Iya dong, seru tau. Gue juga main nih. Hah? Lu main FF juga? Iya, gue main dari 2 bulan lalu. Oh iya, rankmu sekarang apa? Gue masih gold. Hahaha, cupu. Gue udah diamond. Idi, sombong lu, Bambang. Kalau begitu, ayolah mabar. Ayo kita lihat siapa yang kill banyak. Oke. A few moments later. Hey, Pan, lu nggak main FF? Enggak. Lah, kenapa? Download aja, terus kita buat squad. Males ah, nggak seru. Seru, Pan, coba aja dulu. Kalau emang nggak seru, lu hapus aja dah. Oke deh, gue download. Ya gitu dong, Pan. Eh, bro. Ada apa? Ada kabar bagus nih. Kabar apaan tuh? Minggu depan ada turnamen FF. Turnamen itu apa ya? Lomba, Bambang, minggu depan ada perlombaan FF. Wah, bagus tuh, ikut yuk. Tapi perlombaannya ini hanya untuk squad. Duo sama solo gak ada. Waduh, jadi kita kurang satu pemain dong. Ya, itu masalahnya. Ikut aja, biarin kita bertiga. Kita tetap menang kok. Idih, sombong banget lu, Bambang. Kan gua emang jago. Oh iya, kenapa kita nggak ajak Adit atau Senmato aja? Waduh, nggak bisa coy. Lah, kenapa nggak bisa? Dia main PUBG bukan FF.
Oh, terus gimana dong? Bagaimana kalau ajak temanku aja? Wah, ide bagus tuh. Oke deh, nanti sepulang sekolah kita kumpul di rumahku. Kita latihan. Oke deh, siap. Wede, kalian mau kemana nih rame-rame? Kita mau ke rumah Nelson. Mau ngapain? Kita mau latihan buat turnamen minggu depan. Turnamen FFV itu? Iya, emangnya kenapa? Emangnya hadiah pemenangnya apa sih? Hadiahnya HP Oddo sama uang tunai. HP Oppo Bambam. Hehehe, sorry tipo. Gua mau ikutan juga ah. Lah, kirain kamu gak main FF. Gua main, tapi baru 3 minggu yang lalu. Oh, mau gabung squad kita enggak? Enggak usah ah, kalian cupu. Ih, songong lu. Biarin. Gua bantai lo nanti di pertandingan. Ah, bacot lu noob. Ih. Yuk, kita latihan. Yuk, kita jangan sampai kalah sama timnya si Adit. Siap, komandan. BTW, temanmu mana Bambang? Nggak tahu, gua telepon dia nggak angkat-angkat. Oke deh, nggak apa-apa. Kita latihan bertiga aja dulu. A few moments later. Bawa apa tuh? Lu kentut ya, Pan? Hahaha, iye. Bau banget. Hehehe, gua mau boker. Gimana nih? Tuh, WC di pojok. Gua boker sambil main ah. A few moments later. Bagus, bagus. Tinggal 3 orang lagi. Tuh, Pan, di dekat pohon. Tembak, tembak. Yeay, buya. Yeay, buya. Waduh, gimana nih? Ada apa, Pan? HP gua jatuh di kloset. Hah? Waduh, gimana nih? Ada tainya lagi. Easy. Kalkış mordarın hakkına şu mora. Şu an bende bunu sandım olayla bir ilgilendirin.